PD Pak di Bali. Nah ini kan terus menghasilkan kesimpulan kalau misalkan mendorong untuk menggunakan mendukung kawin ke depan. Jadi ini kalau Pak Jeka menurut itu siapa sih? HP, turunin dong. Warga, ya. Kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Ya karena sekarang sempit. Hanya antara Ganjar dengan tapi kenapa terbesar? Yang mempunyai juga kemampuan ataupun ada semacam partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan meningkatkan suara satu apa lagi. Pak Jeka yakin nggak kalau seandainya Golkar nanti di pemilu akan tetap menjadi juara di pemilu nanti? Kalau Bapak melihat tadi pengalaman-pengalaman Golkar. Iya, tapi jarak antara Golkar dan PDIP kan bertiga sekarang ini tidak sah. Kalau dalam presiden tiga, partainya juga, walaupun berbeda. Pak Jeka, artinya terkait pendukungan tadi misalkan Pak Prabowo, apakah didukung juga misalkan Pak Erlangga jadi cawapresnya atau seperti apa sih mekanisme mungkin ke depannya? Saya kira itu harapan untuk masuk dalam harapan. Artinya ini tidak terlibat, tidak memperlukan banyak isi dan negosiasi. Tapi hasil apakah hasil pertemuan itu ke depan dari pertemuan